Dan Sadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarizal Mat Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng, guys. Alright guys, video reaksi hari ini kita akan react kepada highlight perlawanan di antara pasukan Liga Super Malaysia, iaitu Sabah FC menentang Kuala Lumpur City FC, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu untuk kita menyaksikan perlawanan antara Sabah bertemu dengan Kuala Lumpur. Sadil main, guys. Sadil Ramdhani. Ini dia Kuala Lumpur City yang telah mengalahkan PSM tempoh hari dari pihak pos KK atau Kota Kinabalu. Paulo Josue, dia adalah pemain yang diberikan tugas sentiasa. Ini dia setiap kali free kick dan gol, guys. Baru minit keempat. Sempurna set pieces ini. Yang kalau Galifuko, tak ada siapa jaga, guys. Yang naik. Siapalah jaga dia ni? Dia ni besar, guys, tinggi. Lali tandukan. Bagi tak ada peluang Khairul Fahmi kelima ini. Itu dia. Tapi memang cantik lah free kick dia. Free kick memang cantik, guys. Tidak ada foul pun. Sadil, guys. Dia Sadil Ramdhani. Sadil lepas kali ini. Peluang untuk Sabah. Cross ini dilakukan. Bagaimana? Apakah tandukan? Namun lemah tandukan ini. Taiki Kagaya. Satu antara silang yang menarik jaya dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Kita perhatikan. Baiklah Sadil. Gary Steven Robert. Lagi Sadil. Peluang kali ini untuk antara silang ini. Baik. Dilakukan dan sekali lagi cemerlang penjaga gol Kuala Lumpur, Kevin Mendoza, untuk menyelamatkan pintu golnya daripada Di Bolosi. Baiklah Sadil punya cross. Kita perhatikan Jackson yang naik. Tiga kick nampak ya. Yang melakukan benteng. Jackson. Jackson lepaskan lepasan dan tampan di situ. Sedikit. Namun dikeluarkan oleh Giancarlo. Sekali hampir-hampir. Berjaya nampaknya penjaga gol. Tugasannya daripada shot on target yang dilakukan di situ. Sadil. Sadil lagi. Baik daripada Sadil. Cari situat. Cross sekali lagi dilakukan. Dan Kevin Mendoza, orang yang paling sibuk nampaknya untuk Kuala Lumpur pada malam ini. Dia tidak sempat menarik nafas panjang nampaknya. Jackson lagi sekali kali ini. Bagaimana? Serangan bertali arus daripada Sabah, geng. Taiki kali ini cuba untuk masuk. Taiki tinggi. Sayang. Patut dia cross dia bola tu. Melakukan larian yang baik. Mara ke dalam kawasan penalti KL. Namun finishingnya tidak menjadi. Kali ini Sadil. Tolakan yang baik kali ini. Ya, siapa ni? Tidak offside. Ui, Dominic Tan. Hampir lagi. Woi, tak gol. Yang tidak Dominic Tan. Ya. Itu dia Dominic Tan. Aduh. Jarang-jarang Dominic score. Gol penyamaan Sabah Dominic Tan. Macam mana Dominic Tan boleh ada kat atas ni? Kuala Lumpur. Kerana Dominic datang dari belakang. Bagaimana dia berjaya mencuri peluang baik itu untuk mendapatkan kalangan penyamaan Sabah. Kita dapat kita saksikan lagi sekali bagaimana kelekaan pemain pertahanan Kuala Lumpur. Dominic patut dah buang bola ni. Dominic datang rembat terus. Akram lambat untuk mengeluarkan bola, membolehkan Dominic menyudahkan peluang itu. Walaupun Giancarlo sudah bertindak dengan baik. Paulo Josue kali ini. Lagi sekali, geng. Terus ke depan. Lagi sekali. Lagi sekali, geng. Memang leka, geng. Terhasil melalui tandukan dan juga set pieces yang menarik. Kuala Lumpur tak buat apa-apa pun. Jarang-jarang dia menyerang. Tapi bila ada macam ni, kan. Paulo Josue tadi.
gol yang sama kan. Akram Ainan. Seperti deja vu eh. Bagaimana pemain-pemain tak Sabah tak jaga. Macam mana pemain Sabah ni? Kelalaian mereka untuk mengawal. Memang lalai dia orang ni. Kuala Lumpur khususnya Akram Ainan. Setelah mereka juga gagal ketika jaringan pertama terhasil. Akram relax-relax. Kali ini baik antara dia dilakukan. Kena lagi. Untuk Kuala Lumpur percubaan. Hampir-hampir. Terkena bahagian tepi jaring. Hakimi Azim. Bagaimana tolakan yang sempurna dilakukan oleh Kapten Kuala Lumpur Paulo Zosue. Dapat kembali pada Kuala Lumpur. Hadin hilang bola pula. Dan Sadil Ramdhani kali Sadil ini percubaan. Keeper tepis. Oleh Kevin Mendoza. Yang merebahkan badannya. Bahaya Sadil ni kalau bagi kaki kiri dia. Kegemaran Sadil. Tung. Lalu rembatan di luar kawasan penalti kaki kirinya. Apakah ini dia Sadil. Sadil Ramdhani free kick ini. Sabah sedang bersedia untuk mencari kemenangan. Minit ke 85. Jackson maupun Sadil Ramdhani untuk Sabah. Dan Sadil. Terbaik geng. Menarik gila geng. Sadil Ramdhani mengulanginya. Backflip. Mantaplah Sadil. Dia terus membuktikan bagaimana kemampuan, kebolehan yang itu ada pada geng. Dirinya. Kaki kirinya cukup berpisah. Jaringan penyamaan. Sadil Ramdhani. Selepas ini melegakan penyokong-penyokong Sabah di stadium. Penyokong-penyokong Sabah yang sedang menyaksikan siaran langsung pelaburan ini. Jadi jaringan penyamaan. Terbaik, geng. KL ini lalas minit pun. Diselamatkan oleh Fabi Ciamat. Belum selamat sepenuhnya dan Hadin. Tak percaya di situ. Hadin kedekut. Oh, bahaya. Hampir-hampir saja Kuala Lumpur sekali lagi mendalui. Daripada kapten mereka. Namun kali ini Garo Fahmi Cemat sudah usai ni. Sedia. Usai awal-awal lah. Jelas sekali tindakan susulan oleh Hadin tidak membawa makna kerana dia sudah berada dalam kedudukan offside. Masih ada masa lagi atau tidak? Minit ke 94 geng. Masih lagi menyerang. Perlu segera untuk melakukan hantaran ke depan Sabah. Sayang. Dan kali ini masa sudah tamat sebenarnya. Agak terlambat. Terlepas peluang yang terakhir Sabah. Melalui sepakan sudut yang mereka miliki. Untuk mengekalkan kedudukan dua sama itu ini. Itu dia. Dengan gol yang cantik daripada Sadil Ramdhani dan juga Dominic Tan mantap geng. Alright geng, itu dia satu lagi gol luar biasa daripada Sadil Ramdhani. Memang indah sangat itu free kick dia. Kalau tengok perlawanan sebenarnya, perlawanan ini dikuasai oleh Sabah banyak serangan-serangan, tetapi lah tak dapat direalisasikan dengan gol dan Kuala Lumpur tak ada banyak menyerang. Cumanya mereka mengambil peluang daripada free kick tu. Dua free kick sebenarnya, bukan satu. Sebenarnya dua free kick yang sama. Seolah-olah dia deja vu Dan memang Sabah ni leka dia tidak belajar daripada gol yang pertama tu. Dan kesilapan yang kedua serupa juga. Kalau kita lihat Akram Ainan tak ada siapa jaga free header geng. Alright, tetapi Sabah menunjukkan orang kata mentality juara menjadi pencabar kepada JDT. Kalau kita lihat gol daripada Dominic Tan Dominic Tan ni pemain fullback pemain center back, dia boleh naik atas dan score geng. Dan highlight perlawanan ni adalah gol daripada Sadil Ramdhani. Wow, memang luar biasa lah Sadil ni. Gol yang sangat indah geng. Alright geng, itu saja reaksi aku kepada highlight perlawanan di antara Sabah FC menentang Kuala Lumpur City FC yang berakhir dengan imbang 2-2. Alright guys, terima kasih kerana menonton reaksi ini sehingga habis. Jangan lupa untuk tekan butang like video ini dan juga butang subscribe. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.